Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Lestari dari program studi manajemen informatika semester 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi paket tracer CCNA 3 chapter 6, yaitu Configuring Basic AIGRP with IP Flexible. Yang pertama kita harus lakukan adalah pastikan sudah mengisi user profile yang ada pada menu option, kemudian user profile. Di sini saya sudah mengisikan nama dan email untuk untuk dijadikan identifikasi bahwa paket tracer itu punya kita. Kemudian karena sudah saya sudah mengisikannya, saya klik cancel, tapos bisa. Kemudian untuk mengerjakan paket tracer di sini, kita bisa mengikuti instruksi yang sudah disediakan, yaitu untuk addressing table di lembar instruksi sudah disediakan, kita tinggal mengikutinya saja. Kemudian part 1, configure AIGRP. So, step 1, enable the AIGRP routing process. Enable the AIGRP routing process on each routing using AS number 1. The configuration for R1 is shown. Kita langsung saja kita buka router 1. Kemudian masuk ke kolom CLI. Tekan enter. Di sini masih dalam keadaan user exec mode ya. Kita belum bisa melakukan perintah apapun. Untuk melakukan perintah yang akan dijalankan, pertama kita harus masuk ke privilege exec mode dengan perintah enable. Kemudian untuk masuk ke global configuration, kita ketikkan configure terminal. Oke, kita sudah masuk ke global configuration. Kemudian pada part 1 kita akan memasukkan router AIGRP 1, yaitu dengan perintah router AIGRP. Untuk router AIGRP di sini disediakan 1 sampai 65.535. Di sini kita akan menggunakan 1. Kemudian tekan enter. Ini kita sudah masuk ke konfigurasi router AIGRP-nya. Kemudian step 2, step 2B, on each router configure AIGRP to advertise the specific directly connect subnet. The configuration for R1 is shown. Di sini kita disuruh untuk memasukkan network yang berdekatan dengan R1 atau network neighbor ya, network tetangga. Di sini ada network 1.0, 3.0 dan 10.4. Kita juga memerlukan wildcard. Untuk menghitung wildcardnya kita bisa lihat di sini. Pada network 172.168.0/24, full masknya adalah 255.255.255.255 dan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, untuk menghitung wildcardnya kita dapat melakukan perhitungan full mask dikurang dengan subnet mask, hasilnya 0.0.0.255. Langsung saja kita implementasikan pada R1. Kita ketikkan perintah network 172.16.1.0, kemudian wildcard yang sudah kita hitung tadi 0.0.0.255.
Sebagai contoh di sini sudah ada ya. Tapi untuk konfigurasi selanjutnya kita akan menggunakan wildcard yang kita itu sendiri. Kemudian network yang berdekatan dengan R1 selanjutnya adalah network 3.0/30. Oke, network 172.16.3.0 dengan wildcard 0.0.0.3. Kemudian enter, lalu masukkan network yang selanjutnya yaitu 10.4. 198 harus 2.168 10.4 dengan wildcard 0.0.0.3 karena dia merupakan dengan /30. Kemudian kita ketik kontak. Oke, sudah. Kemudian step 3, configure passive interface. Configure the LAN interface to not advertise a jailbreak update the configuration for R1 Vision. Passive interface configuration merupakan digunakan agar router tidak mengirim paket LGRP ke interface-nya sendiri. Jadi kita langsung saja masukkan perintah passive interface gigabit 0/0, kemudian enter. Lalu kemudian step 4, disable automatic summarization. The topology contains this configured network, therefore disable automatic summarization on each router. The configuration for R1 is shown. Kita disuruh untuk mematikan auto summary dengan menggunakan perintah no auto summary. Saja kita ketikkan perintah no auto summary, kemudian enter. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada router 2 dan router 3 dengan konfigurasi seperti yang telah dijelaskan pada router 1. Kita langsung saja buka router 2, CLI, kemudian enable, configure terminal, router, PGRP1, kemudian kita lihat network yang berdekatan dengan router 2 adalah network 2.0, 3.0, dan 10.8. Saja network 172.16.2.0 dengan wildcard 0.0.0.255. Kemudian selanjutnya network 172.16.3.0 dengan wildcard 0.0.0.3. Kemudian network 10.8, network 192.168.10.8 dengan wildcard 0.0.0.3. Enter. Konfigurasi passive interface juga pada gigabit 0/0. Passive configuration K0/0. Kemudian juga disable no auto summary. Enter. Kemudian simpan konfigurasi. Untuk keluar dari konfigurasi router LGRP kita gunakan perintah end. Kemudian ketikkan perintah copy running config start config untuk menggunakan konfigurasi. Ya, router 1 tadi belum disimpan. Oke. Okay. Config start config.
Fungsi dari copy Linux startup config yaitu menyimpan konfigurasi yang ada di running ke startup agar nanti kalau jika routernya dimatikan, konfigurasi tidak hilang begitu saja. Kemudian kita lanjut ke R3, lakukan hal yang sama, kita masuk enable config terminal, router EIGRP1. Kita lihat network yang berdekatan dengan R3, yaitu yang terhubung 1.0, 10.8, dan 10.4. Kita konfigurasi 192.168.1.0 dengan wildcard 0.0.0.255. Kemudian enter. Kemudian langsung network 10.8 network 192.168.10.8 dengan wildcard 0.0.0.3. Dan yang terakhir adalah network 10.4 network 192.168.10.4 dengan wildcard 0.0.0.3. Kita buat pasif interface-nya di 3-bit Ethernet 0/0, no auto summary. Kemudian simpan konfigurasi copy running config startup config, close. Kemudian part selanjutnya yaitu verify EIGRP routing. Step 1, examine network adjacencies. A, which command display the networks discovered by EIGRP? Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan networks discovered pada EIGRP? Kita klik R1. Untuk menampilkan network, kita menggunakan perintah show IP EIGRP networks. Kita lihat di sini hasil network yang terhubung dengan R1 adalah 3.2 dan 10.6. Kemudian step 2, display the EIGRP routing protocol parameters. What command display the parameters and other information about the current state of any active IP version 4 routing protocol process configured on the router? Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan parameters dan informasi lainnya yang ada di router? Kita untuk menampilkan informasi tersebut, kita akan menggunakan perintah show IP. Show IP protocols. Dengan menggunakan tanda tersebut, kita bisa melihat di sini banyak informasi tentang passive interface, router for network, maximum path yang digunakan, dan masih banyak lainnya. Kemudian B, on R2, enter the command you list for 2A and answer the following question. Kita jalankan perintah show IP protocol pada R2. Show IP protocols. How many routers are sharing routing information with R2? Berapa banyak router yang melakukan sharing routing information dengan R2? Kita bisa lihat di sini routing information source-nya. Ada dua router yang melakukan sharing routing information dengan R2. Kemudian pertanyaan selanjutnya, where is this information located and under? Terletak di manakah informasi tersebut? Informasi ini terletak di bawah passive interface.
Kemudian, what is the maximum hop count? Hop count? Hop count maksimum yang ada pada router 2 bisa kita lihat di maximum hop count, yaitu 100. Kemudian, step 3, verify end-to-end connectivity. PC1, PC2, and PC3 should now be able to ping each other. If not, troubleshoot your AGRP configuration. Kita coba ping dari PC1 ke PC2, kemudian PC1 ke PC3. Jika ping gagal, maka terjadi troubleshooting pada AGRP configuration. Kita buka PC2, desktop, IP configuration, kita copy IP address-nya. Kemudian buka PC1, desktop, command prompt. Gunakan perintah ping, kemudian paste IP address PC2, kemudian enter. Berhasil, ping berhasil dijalankan dari PC1 ke PC2. Kemudian dari PC1 ke PC3, kita copy IP address yang ada pada PC3, IP configuration, copy, kemudian kita paste pada command prompt di PC1. Ping berhasil dijalankan dari PC1 ke PC3. Itulah dengan di sini completion-nya sudah 80/80. Kita cek result. Assessment items-nya di sini sudah tercek semua, berarti konfigurasi sudah benar, skornya penuh. Kita close. Nah, begitulah cara untuk mengkonfigurasi dasar AGRP menggunakan IP versi 4. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.